perlu kami sampaikan bahwa 5 tahun belakangan ini Gang Tolok itu terkena banjir, musibah banjir. Betul? Setiap hujan saudara-saudara kita yang ada di Gang Tolok tidak akan bisa tidur. Karena apa? Mereka ketakutan dengan banjir. Padahal banjir itu bukanlah bencana yang dibuat oleh Allah, betul? Tapi itu yang dibuat oleh tangan-tangan manusia yang tidak bertanggung jawab, betul? Yang apa itu? Karena setelah kita telusuri di sana, ada dua perusahaan yang menghambat aliran sungai ataupun tali air, yaitu KSU dan Samaut, ya? Samaut, ya. Itu dia. Tolong itu diperhatikan. Kami juga mau ingin tahu, ini sudah 5 tahun berturut-turut, ya. Rantik daripada Tanjung Merau ini kemana? Hah? Rantiknya jangan kalau ada PKL cepat-cepat menggusur, ya. Nggak boleh. Tapi kalau perusahaan dibiarkan seperti itu, ya, jangan. Karena imbasnya rakyat, ya. Itu betul, kawan-kawan? Itu. Ini ada pembiaran. Ada apa dengan pengusaha? Ada apa dengan pengusaha dengan pemerintah Kecamatan Tanjung Merawa? Kami tidak mengerti. Bila penting, izin perusahaannya dicabut kalau melanggar peraturan, betul? Khusus untuk transit, jangan diam saja. Jangan kalau PKL kalian cepat-cepat untuk menggusur, tapi kalau perusahaan kalian diamkan. Kalau tidak segera dimediasi antara masyarakat dengan pengusahanya, dengan pemerintah Kecamatan Tanjung Merawa, nanti kita akan berulang-ulang ke sini, Pak Camat. Malu kita, ya. Malu kita tiap hari ada aksi di sini. Kenapa ada aksi? Berarti ada persoalan, betul? Berarti ada persoalan yang tidak bisa diselesaikan oleh pemerintah, persoalan rakyat. Makanya rakyat kemari, betul? Itu. Jadi kita ke sini bukan ogah-ogahan, kita mau menyampaikan kenapa. Ini adalah satu bentuk kekhawatiran kami, karena hari ini adalah musim hujan. Hari ini adalah musim hujan. Nanti banjir lagi. Jadi perlu juga kami sampaikan kepada Pak Camat, janganlah kalian ganti, ya, banjir dengan sebutin telur dan intermi, ya. Jangan. Penyelesaian yang perlu, bukan telurnya yang perlu, ya, bukan indominya, ya, tapi penyelesaian banjir itu. Oke, sebagai kita, karena kita hanya di sini menyampaikan, kita tidak perlu berdialog dengan Pak Camat, karena kita hari ini ke Pakam, kita ke Dinas Lingkungan Hidup.